Trisada Syadika menjadi sorotan netizen lantaran tidak menghadiri pemakaman ibu dari suaminya, Jeji Govinda, yang dimakamkan di TPU Cipinang Hanafi Rawabangun, Jakarta Timur, pada Selasa 12 Desember 2023 siang. Namun drummer dari band Govinda itu memberikan penjelasan terkait istrinya yang tidak dapat mendampinginya mengantarkan sang ibunda ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jeji mengungkapkan kalau Syahnaz bersama anak-anaknya masih berada di London karena tidak kedapatan tiket. Ibunda Jeji Govinda, Farida Budiarti, mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun. Jeji sekeluarga tengah melakukan perjalanan bisnis ke London dan tengah menjalani perjanjian kontrak sehingga ia harus meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Terakhir, Jeji juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang ikut hadir ke pemakaman ibundanya.